Ah, naik regone buka 100 juta kayak bapak ini regone piro iki. Dan kita buktikan nek didemek iki bukan karena cacat, tapi memang seperti ini. Kalau ning yo angel, aku lek crito ngene iki sok ndang ngono wong kon glekne yo rasaku iki aku. Kalau memang bisa laku 200 juta, jalan. 200 juta jual. 200 juta nek rumah saku kanggo pemain kambing sing iki wis ternyali besar. Siap rugi apa ora ngono kae pertanyaane. Lek sing siap rugi kudune saking kendele wani yo. Ini Arya Wiguna kira-kira mau ya nek regane? Ya tetap bisa ada harganya kalau ada yang mau dan minat. Ya seperti lho Pak, dapat respon positif kan. Ya siapa tahu. Hari ini kita berjumpa lagi, selamat sore, dan sore ini kita berada di mana, di kerajaannya Jangkar Bumi. Setelah background kita melihat di sana ada kandang Samudra Air Tawang Bluer Nyadil, aku jane mau njaluk kaos ora dikeki jarene entong. Tapi apakah materi yang akan kita unggah hari ini, yang akan kita review hari ini, apakah materi betina ataupun jantan? Tapi kita tidak mau kelewatan, teman-teman semua tentunya akan tahu profilnya. Ada Jangkar Bumi, ada yang lain, dan tentunya lebih dari 4 ekor pejantan. Memiliki secara parameter kepalanya memang sumbut guys, yang ditulis ya. Bluer Nyadil Riwul yo iyo gek kupinge kamu wandel gandel. Masalah ini si pemiliknya siapa tentunya tidak asing. Samudra itu adalah Mak De Slamet yang beralamat di Tulungagung. Di sana mbuh aku ra rungku. Ini Pak Nik Made. Aku jane judulnya ketemu kanca lawas iki. Kanca tuwek. Zaman biyen nek taun piro ya Mak De ya? Sampai sapa kali sing ya? Tahun 2010. 2010-an. Dan eksis sampai 2000 sekitar 18-an dan saiki milih Joko gogok di rumah ya Mak De. Iya. Sudah menikmati dari hasil perjuangannya panjenengan sekian lama wira-wiri ndek kali kesing. Iya. Dan memiliki maskot Jangkar Bumi. Seperti apa Jangkar Bumi, seperti apa riwayatnya, nanti kita akan lebih eksklusifnya tanya kalau sik ndek ndak pati bisa. Lagi alamat kabupaten di Mak De. Alamat Desa Miri Gambar. Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, okay. Jawa Timur. Dan katanya, ini katanya bocoran, Jangkar Bumi mau keluar kandang lek cocok rego. Ngono jane critane karo Mak De. Iya, lek cocok. Nomor WA mira Mak De iki biasa koyo liputane 081393 068485. Nah, itu nomornya. Dan panjenengan semua nanti punya hak bebas dan sepuas mungkin japri Mak De Slamet tanya-tanya tentang Jangkar Bumi. Ceritanya Jangkar Bumi dengan memiliki kualitas yang seperti ini. Wes, ndak enak sing arep diragokne opo neneh iki Mak De ya. Opone. Mak De Slamet jarene arep nawakne dhewe cegah. Masalah iki maskote dan kuatire ndak ngerani butuh duit. Jangkar Bumi berusia berapa tahun, Mak? Persisnya 3 tahun. Persisnya 3 tahun. 3 tahun lebih 1 bulan. Dan setelah saya liputan di area Jawa Timur khususnya Tulungagung, ada beberapa anak Jangkar Bumi yang memang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Karena memiliki secara parameter memang telinganya jantan, tapi tidak umum, jan tebel dan abot nih gila mati. Yes. Dengan parameter bulu juga kontes buntut, gua lu gemun gua tidak gemun kok ini ya, jadi setel apa lagi? Wah, kenceng loh, tinggal ini kenceng. Tidak gemun kok ini orang ini mati. Tidak gemun. Wah,
Iki carane ngrawat apa gawan bayi? Yo gawan bayi. Gawan bayi. Kadang-kadang kan memang enek ciri khas ekornya, ciri khas ekor memang sing ndak gelem bengkong ya. Wah, itu enggak juli. Dan memang iki juga iki dulu pernah lomba di mana wae, Pak, Mak Dewi? Iki pas waktu masa kecil, Pak, kontes. Kecil ya? Waktu kecil. Kalau besar kemarin pernah dibawa tapi ndak belum masuk karena malas kurus. Postur ya. Tapi secara parameter keseluruhan sebenarnya ya jane masuk lomba tenan lah iki. Ya masuk, cuman postur mungkin kurang besar. Postur bisa juga kalah harus yang top perform terpom cari. Nah, sing tegune 1,5, 1,7, 1,10 ngono. Nek secara parameter meskipun ini di dewasanya ora patek demen lomba tapi jenengan sudah membuktikan dari hasil anak-anak. Anak jangkar bumi termahal Pak Giro, Pak. Kalau anak jangkar bumi yang ada di Tulungagung hari ini kemarin pernah juara 3 di Ponorogo, Pak. Itu kelas C. Kelas C. Itu kemarin kalau enggak salah buka 100 itu. Buka 100. Wah, anake regane buka 100 juta kayak bapake engko regane piro iki? Kira-kira regane ora nganyelne gitu. Karena dengan cara apa itu ndase wong istimewa, Pak. Kepala lumayan cebung, Pak. Ini kok sih diomongin lumayan nih biar dong. Rapede nih ngomong istimewa terus. Kita barangnya dewe. Iya lah istimewa. Ini kan juara siji loh nih. Iya. Buh, tapi biasa kok ini nyang kamera kok kira kau bal gundung ini. Semongko bos. Semongko. Semongko. Kok semongko dengan memiliki parameter jarum muatannya suwepit kayak. Nah, ini akan kita buktikan. Tanduk. Nah, ini tanduk sing ras etawa aslinya itu memang pipihnya, kayak. Iki cara pipih lah diingat memang ugli-ugli. Kalau jawane kuat ataupun apa jenenge ngomongnya legon. Legon, oh, legon kuat nang kene menancap kuatnya itu segitiga. Segitiga. Dan kadang ngwatek ngene, Pak. Enggak tipis. Enggak tipis. Dan iki sama sekali tanduk di usia 3 tahun kok yo rung tahu dandani gitu, Pak. Yo dandani sithik. Sithik kok menek kene. Niki ujungnya kan belum terputus. Belum. Gila. Dan kita buktikan nek didemek. Ini bukan karena cacat, tapi memang seperti ini. Kalau ning yo angel, aku lek crito ngene iki sok ndang ngono wong kon golekne yo rasaku iki aku. Memang kan tanduk ini kan ciri khas, Pak. Ciri khas ya. Ciri khas. Jadi memang dari dulu kan yang paling saya senangi tanduk seperti ini. Gepeng, pipih, melengkung ke belakang. Gepeng. Berarti aku lek cok cita-citane iku sampean guyur apa, Cik? Yo ora. Wis sampe kelaku sampean guyur to. Tanduk yang pipih melengkung ke belakang. Nyatane jenenge selerane sama dengan saya. Oke, dengan parameter warna juga ya sih, wah jan mewah lah iki warna. Kayak burine yo resik pisan. Woi, Pak De, iki umpama dibocorne. Iki cara anake mau kan regane yo buka 100 lek cara jangkar bumi iki mau bisik-bisik arep ditol dibuka dengan harga berapa? Piro to mangke pantes. Wah, sing sanduwe sampean lho, Pak. Kok lak aku sing regane malah kleru. Piro, Pak De? Iki kok lek wingi ana pesen saka Lumajang barang ngono kan jane nek arep ditol wong ngabari. Yo, sajane lek kambing kan setiap kambing itu mesti dijual, Pak. Ya. Pasti dijual. Tidak ada yang tidak dijual. Tidak mungkin tidak dijual. Ketika ada kecocokan. Nah, ada lah. Iki liputanku beruntung sekali untuk hari ini karena apa? Wah, jangkar bumi dibuka regane. Setahu saya Mak Desamu belum pernah buka. YouTuber-YouTuber kesini juga belum pernah. Tidak pernah dibuka harga. Dibuka harga dan kok iki kebetulan mau dibuka harga. Saya iki kira-kira takon iki yo, Pak. Ya kalau jangkar bumi, Pak, ya ini jujur. Kalau memang bisa laku 200 juta, saya lepas. 200 juta jual. 200 juta nek rumah saku kanggo pemain kambing sing ismis bernyanyi besar, siap rugi apa ora ngono kae pertanyaane. Lek sing siap rugi kudune saking kendele wani ya. Karena ini kondisi memang sudah memiliki kualitas cetakan yang kalau untuk breeding ini sudah teruji pertama, kedua umur masih sangat muda. Sangat produktif. Sangat muda, sangat produktif. Di usia 3 sampai 5 tahun kan mempeng-mempengnya ya. Adalah. Kue koyok kue. Dan ini kondisinya masih saat ini berusia 3 tahun. Iya, 3 tahun. Dibuka harga dengan angka 200 juta rupiah. Kita tanya sekalian, mumpung di sini nanti pola perawatan jangkar bumi jadi resep rahasianya apa, Mak De? Kalau jangkar bumi sama seperti biasa, Mak De. Biasa. Oh, congguran apa tahu, kasih apa tuh pola sedikit, langsung sedikit itu aja. Itu dong ya. Mungkin yang lain bisa dikasih susu sama kacang hijau sedikit. Susu masih konsumsi berarti? Ya sedikit aku. Sepet. Sepetnya susu sama kacang hijau. Makanya saya sok kadang-kadang pertanyaan pada kau si Mak De ini sing ditulis di sini tuh blurnya adil, macam gajuan yang blurnya adil kau ya. Dan ada tentunya. Tapi kan nanti kau deh. Apa? Kalau ngomongnya PE, kalau kepala ndak blurnya adil mau istimewa nih. Ndak enak istimewa nih ya. Kurang kan ya. Cara seninya kurang kan ya. Coba kadang-kadang kan AED makan wedus. Terus biasanya kan nuluk.
Lenggas tidak keroputer. Gak pada demen. Malah cegar. Aslinya jujur aja tuh. Cuma ini kadang-kadang lek mangan itu angin mana dalai ting ini ya. Orang nyucui. Sing dasi tuh. Ya cuman memang resiko nih kepala ekstrim, kepala cembung itu biasanya kan kekurangan di postur mas. Postur agak lemah. Itu gantingannya di postur. Tapi kalau motif kepala kadang-kadang kurang cembung sedikit, biasanya posturnya cembung. Istimewa. Tinggal kita senang yang bagian mana kan pilihan teman-teman. Secara parameter kontes dengan bujing tentunya kan tidak sama. Tidak sama. Karena parameter kontes tentunya kadang-kadang kita lebih prioritaskan pada 12 parameternya. Tapi lek bujing kadang materi induk jenengan lebih di mana harus ditutupi kurangnya di sana. Corot neneng kontes kadang orang lebih nih mas. Iya bujingnya. Ya contoh lah, contoh kecil aja lah kayak pemiliknya Sapi Udin, Bapak Sapi Udin. Jagat Satrio kan tidak juara kontes mas. Nyatanya anaknya kan juara-juara. Terus lakunya juga mahal-mahal. Dan kan ternyata itu kan pembuktian. Dan ternyata Jagat Satrio meskipun tidak kelas kontes payu 250. Ya ada. Wah, dan iki duit tenan iki. Ya mungkin kan alternatif istilahnya kita sebagai peternak kan enggak mungkin kita langsung terus ke arah kontes enggak mungkin. Ya. Jadi ada banyak alternatif. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin jangan khawatir. Alternatif menjangkau sebuah posisi kan sangat banyak. Celah di kambing itu banyak banget. Dari baik mau daging, mau susu, mau fattening atau dan lain-lain, baik sampai arah ke kontes ya. Tapi pesannya Makdi biasanya kalau yang arah ke kontes itu memang harus mental disiapkan dulu. Ya harus bisa menyadari. Menyadari apa? Siapa kalau nanti rugi harus bisa menyadari, jangan menyalahkan orang lain. Oh, nyalahnya sebelah ya. Jadi berarti kalau masih menyalahkan orang lain berarti belum siap. Mentalnya belum siap. Oke, jadi seperti itu. Memang harus dipersiapkan mentalnya kudu tatak se. Nah, ini beberapa kali memang kita tekankan Mas. Iya. Jadi kesiapan mental adalah paling utama. Soalnya kan kalau untuk kategori kontes Mas ya. Pemain kontes itu bukan amatir. Iya. Namanya sudah pemain kontes, berarti kan pembotoh. Tukang botoh to rewenge ya. Kalau sudah apa sih so? Pangkatnya pembotoh kok sih mental cilik enggak usah berarti wani-wanian cara temui wani-wanian enggak usah Mas ya mungkin kan butuh dipupuk dhisik kongsor engko dhisik ngono lah ya dengan jangkar bumi yang hari ini mau dikeluarkan tinggi badannya 100 berapa Pak kurang lebih 1 meter Mas ini kurang lebih 1 meter ya lebih pun enggak banyak kalau kurang dia sedikit lah kurang sedikit tapi dengan ini istimewanya memang karena selain maskotnya Pak Di satu-satunya yang memang membuat hat-trick dan membuat heboh di Kabupaten Tulungagung khususnya Jawa Timur Pak Di itu maskotnya jangkar bumi nah itu loh nang ngarep kuwi loh jangkar bumi bagi teman-teman mungkin ya mungkin ini kan ya. Berita terbaru ada ya berita terbaru mungkin ini kalau memang laku 200 juta saya iya iya tapi kalau belum segitu mungkin masih ditahan dulu jadi dengan harapan ketika ini dibuka harga 200 juta lek enak sing urut digal monggo lek misale urung teko wong yo dasare maskot dasare nggih bibi juga buat macet nah seperti itu loh jadi ini dapat 2 poin meskipun juga ini di kelas lomba juga pernah menjuarai kontes, tapi untuk bidding juga meragukan ya Pak. Ya kemarin terakhir di Tulungagung cuma lokal open juara 2 kemarinnya di Tulungagung ya. Event yang baru aja berarti. Sasi apa tuh kemarin? Desember ya Pak. Desember pokoknya tanggal 5. Tanggal 5 Desember ya. Berarti baru prestasi sekitar 2 bulan yang lalu memiliki prestasi juara 2 di kelas A. Oke. Jangkar bumi. Iki arepe mbok shoot sekitar 1 menit ora iki. Engko langsung tak sebelah kae ketok yo nek regane gitu. Langsung aja bos, aman. Langsung. Wis rada oke wis ya. Mantap. Ayo Pak De, iki kae ae ana si Toneh sing karepe kira-kira engko mau cocok ya di. Ya. Lah iki jenenge opo Mas? Kalau ini namanya Arya Wiguna. Arya Wiguna. Ini juga enggak kalau enggak viewer enggak nyadir juga enggak apa cara bahasane kae. Orang nyeneng nih. Ini memiliki dagu yang memang juga lebar, tebal, serta ini nyadil-nyasem lah ini bluernya bluer, jadi kalau si Makde ini bluernya nyadil dibuktikan dengan maskot-maskotnya memang bluernya nyadil kalau sama jangkar bumi memang telinganya kelihatan simetris ini ya Pak? Ya, rapi ini cuma tebal dan tebal jangkar bumi ya, mau tak ngeneknya abot ya, ketebalan memang di jangkar bumi cuma ini agak rapi. Rapi, simetrisnya memang kelihatan cara wong nonton ngono ku enak gitu. Iya. Jadi kalau pas masih anu dia, masih waktu tempe, bentuk seperti ini termasuk sudah istimewa. Istimewa. Kalau cempe kelas E motif telinganya seperti ini gepak. Lah iki cara gedene iki paling puas sak pasang apa rong pasang iki sekli aku yo ora ndak gelem kuat medar lho Pak.
Ya, berarti memang ini punya kelebihan dan keunggulan pada simetris telinga tidak berubah. Iya, dari kecil sampai dewasa nyatanya tetap. Tetap yo. Ngeclet ngono ya. Dan postur ini panjang ini. Bisa nyeting ala era ini. Kira-kira lak yurin iki ketok dibawa ya ini. Kalau tinggi panjang Mas. Iki tingginya 1,3 mungkin. Bisa lebih tinggi ini dari jangkar bumi? Ya, tinggi, memang tinggi ini. Oh, jadi ini 103. Cuma umurnya lebih tua jangkar bumi. Ini lebih muda? Lebih muda, selisih mungkin 3-4 bulan. Selisih 3-4 bulan, berarti ini kalau 3 tahunnya kurang? Belum ada. Belum ada? Masih belum ada. Saya ini dibocori Mak Dewi, mumpung banyak teman-teman yang mencari maskot yang kira-kira di kota Siwani, di Bidinyo Gelem. Corok kalau yang ini masih menyiapkan di kelas A ini. Di kelas A, iya. Corok planningnya persiapan, corok bahasa-bahasanya persiapan di kelas A. Namun saya ngerti benar posisi beli ini waktu sampai Mak Dewi sudah deg-degan loh aslinya. Dulu 2 ekor beli 100 juta dari Pak Yanto Lumajang. Iya. Dulu belinya lumayan mahal ya. Lumayan mahal, gak sing-sing nanti Mak Dewi. Sing-sing mati Mak Dewi. Berarti ini gelap lagi modal 100 Mak Dewi. Dan ini sesuai kualitasnya memang luar biasa ketika kita melihat dari pasung dagu serta pola warna istimewa gelima. Warna juga istimewa, buntutnya enggak gelem bengkong, buntutnya lumayan jentor. Cuma ini lah cara ngomong disandangi uru didik, nah kamu pernah gila nih yang wah ini kalau bulunya tambah sedikit ini sudah udah tatak nih. Saya ini dibocori aja Mak Dewi dengan ini Arya Wiguna kira-kira mau ya harganya? Ya tetap bisa ada harganya kalau ada yang mau dan minat. Ya seperti lo Pak, dapat respon positif kan? Iya siapa tahu, tidak apa-apa. Berapa harga Pak? Kalau untuk area Beguna ini kalau laku 150 dipas. Berarti corok maskot loro ini mau 350? Iya telu seket juga ya. Wah ini youtuber ya, cara ngomong sing nyonten ini biar oleh Pario oleh lor lagi banyak gampang lah itu cara bahasanya ngomong lah gampang lah kayak Dubai kaos ya mah lah itu aman lah itu 150 juta ini belum 3 tahun belum ada belum tahun ya. Kalau luri sama luri Sanggalih. Oh, dobelan Sanggalih. Oh, ini buatnya apa gimana ini? Luri Sanggalih memiliki karakter memang telinga tebel menggantung serta memang masih cucu Jaga Satrio, cucu Jagat ya, anak Asoka. Jadi ini anak Asoka, cucu Jaga Satrio, Arya Wiguna. Bapak Yopi. Yopi. Bapak Yopi. Dan ada beberapa maskot dari nih Mak Dewi mau naik kandang ini rai naik singkat tiga. Ini kira-kira maskot yang jenengan naik singkat tiga apa ini? Konek payu dijual. Semua tetap dijual macam. Orang gorong. Semua tetap dijual. Payu tetap dijual. Ya? Memang kadang-kadang gini macam. Yeah. Setiap peternak boleh bilang istilahnya kambing senang tidak dijual. Tapi ya itu kan pengecualian. Pengecualian dalam arti apa? Mungkin ya kita memang sudah mampu dan tidak membutuhkan uang. Cara mengikulasi. Dia senang-senang tak. Tapi kalau kita mungkin sebagai pemula kan ya jangan bilang cepet ayo dulu. Kita sebagai pemula lagi yang cepet duit ya lah enak regane kira-kira memang bisa laku ya dijual. Daripada nanti istilahnya apa akan datang. Mungkin kan banyak yang menyesal di belakangan. Wes tahu yang fantastis kok ora didol nyapa. Kan ning jari ini to. Jari ini dinya. Lek buktine ya sing nampa duit ngono. Wis ngono kuwi. Berarti ini sudah yang kedua dari opo ki mau jangkar bumi. 200 juta Arya Wiguna 150 juta iki esek enek tambahan sitok neh enek mrene iki gacuke kelas C iki. Iki gacuke kelas C lek saiki wayah saiki kelas C Pak. Kelas C jantan. Kelas C jantan. Iki lek ngomongne neh lurine opo iki Pak. Induknya ini anak Kamandaka. Bobone iki anak Kamandaka. Induknya ini anak Kamandaka kemarin di Sleman juara 4 kelas A. Yang di Sleman kemarin. Di Sleman kemarin barusan. Kae bobone iki. Juara 4. Lek lanange bapak iki cucu Jagat Satrio. Cucu Jagat Satrio. Namanya Cleopatra. Cleopatra sing baru aja di take over oleh Abah Sapi ya. Wah, iki. Dengan walah lah iki lek ngomong aku lek critakne mburine iki ora entek-entek lho iki Pak Dik. Iki modelane kok rewose kok ngene iki lho. Wah, umur kisaran mungkin 17-18 bulan Pak Dik. Iki pol rumpuan ya tapi. Belum boleh. Wah, berarti kelas C. Masih renggang tapi belum pol. Oh, tapi ya sik renggange sik kenceng iki lho Pak Dik. Iki sing meh mirip model telingane kok Jagat Satrio iki sorok warna barang ngono ya. Pasunge tapi blur lho. Dan ini istimewa padahal memang bulune kok koyo ngene to Pak Dik. Bulune memang iki cara wong ora ngerti wedhus ngono apa ya wedhus ra kopen ngono malah lek ngomong. Agiwul kok. Ndak pernah ditusi ya. Ora pernah ditusi. Tapi ini memiliki parameter jeneng iki meh koyo mahkota sesuk jeneng ya.
Ini gerumba mahkota raja apa gerumba di bulu, jenis bulu? Ya mungkin jenis bulu, tapi dengan mirip. Tapi kalau posturan besar mahkota raja. Iya. Tapi ya raruh ini bisa ya, dengan ya, perawatan yang konsisten tentunya ya orang menutup kemungkinan umpama yang A posturnya ya. Ya mungkin saja bisa. Don, karena memang kaki-kakinya juga gede-gede loh. Kerajaan yang buri ya sempek-sempek loh. Wow. Nek coro ini mau ya anak regane mana sudah kira-kira aja ini. Munio sing kuwi. Ya tetap dijual, Cek. Tetap dijual. Karena ini ada maskot 3 istimewa semua. Ragitungo ditakoni regane piye rodok grogi. Lek payu piye? Yo, ndak masalah. Kalau memang sudah waktunya laku terjual ya terjual. Dan memang sesuai harapan ndak ndak yo. Jenisnya apa Mas Dini? Ah ini kemarin baru saya kasih nama ini, namanya Karma Pala. Karma Pala. Sebab tumpengnya entek gitu. Ya kemarin kan ini induknya namanya kan bejantannya namanya kan Cleopatra. Cleopatra. Nah, terus induknya ini kan anak Kamandaka. Jadi yuk, langsung aja Karma Pala ya Kamandaka Cleopatra ini. Joko urut-urutan itu. Itu singkatannya kan Karma Pala. Berarti pintar sejarah gitu. Kane Kamandaka. Kau mau nolih jenengi? Untuk lanjutannya kan Cleopatra. Oh iya. Yoi, saya ini mungnya wadih. Bisa di video. Ini regone ini tenang tapi lagi. Asli, gak masalah. Kalau memang cocok, tetap dijual deh. Tetap dijual ya. Dengan kondisi kalau teman-teman yang mencari gacu, khususnya jantan di kelas C, saat ini Mak De Slamet ada ready dan siap lomba. Karek ngedusi tok, kondisioner tok, ditawir-tawir dulu nih, kendang diwul-diwul. Kalau apa ya, neng karpet abang ini tegelok. Ya kalau ini mungkin kalian kadang-kadang kalau saya amati ada ya hampir-hampir mirip Kamandaka. Gini ya. Motif-motif. Ya terus kita kena larang. Ya kalau ini mungkin sama area betina 150 juta. 150 juta. 150 juta. Dengan usia baru 17 bulan. Jadi teman-teman panjenengan semua mau cari gacu gara ikhlas A atau C ke sana ya. Mungkin kalau memang bisa laku segitu memang saya ikhlas. Kelas ya. Kelas. Pokok bayu satu second. Berarti ki mau piro ki mau? 200 satu second. 1 second ke 500. 500 3 maskot. Ya memang ini tiga-tiganya memang saya senang gitu. Ini sudah jadi maskot pilihan sebetulnya. Tiga ini termasuk Arya Wiguna, Jangkar Bumi sama Karma Pala. Dan sebetulnya tidak ada berita-berita yang istilahnya pengin jual ketika ketika orang tak kerjaan deh. Ya masih ada lagi ya dari bejantan deh yang mungkin memang tidak jahat juga. Oh iya, naik syarat didol ditarik. Berarti ini cukup telu yang didol tapi ditambah vlog kita satu yang tidak dijual jane kaya apa. Mas, kanca-kanca masih penasaran. Lalu sih ini maskot-maskot paling bebo yang ada di kandang. Kalau yang tidak dijual memang tidak terlalu bagus. Cuman memang dulu saya belinya kan waktu masih cempe ya deh. Cempe, cilik. Cilik, usia 12 hari. Nah ini anak Mr. Bejo. Jadi yang tidak dijual adalah keranda dari anak Mr. Bejo Haji Anis Mojoto. Ya, tapi ada juga lagi satu anak Jaga Satrio. Tapi rusuh Mas deh. Anu. Gimana ini? Jarang mandi. Wis ibu nampani duwe kok dadi yo disekapaten ditus. Katon pokoke wis. Ini cucu atau anak Bejo? Anak Mr. Bejo. Anak Mr. Bejo. Berarti cara ngomong ki adike Tejo ngono kae. Karo Tejo tuwon di lagi. Nah, ini masih puasa satu pasang, Pak. Ini Tejo. Baru umur puasa nanti 2 tahun, Pak. Puasa nanti 2 tahun. Nah, saya ambilnya waktu puasa ini. Dan apa? Ini sistemnya juga sebagai maskot dan sebagai kawinan kambing-kambing panjenengan. Khusus ya? Buat melayani teman-teman kelas komunal. Heeh, artinya dengan memiliki parameter sing iso-iso dipertanggungjawabkan, cara trai juga jelas. Coro konco-konco kafe itu khusus kok ini dua keranda Mr. Bejo. Nah, ragi tunggu teko cucu tekan canggah cicit kok ya. Biar menyebar Bejo. Mr. Bejo. Karena Mr. Bejo memang kambing 1 miliar dan fenomenal menjuarai di kontes kelas A itu ya sumia. Mungkin kan kalau istilahnya apa itu? Simbolnya bahan ini kan panggah Bejo. Panggah Bejo mergo jenenge wis Mr. Bejo ya. Mudah-mudahan nanti kan ke teman-teman semuanya ke pemulau-pulau panggah Bejo. Panggah Bejo. Bejo pemuka galuri. Berarti ada 3 yang dijual dan 1 ada 2 yang tidak dijual tadi. Nah, sama ya. Sama 1 Jaga Samudra. Jaga Samudra sendiri toh, Pak.
di kandang kejabat. Sebelum kita tutup, kita tuntaskan maskotnya maskot Makde. Waduh, geng-geng yang Tulungagung. Maestro-maestronya di Tulungagung. Ayo kita menuju kandang. Ada apa, Pak? Jagat Samudro. Kita lihat. Jagat apa, Makde? Jagat Samudro. Jagat Samudro. Ayo, ditok nih. Berarti yang dimaksud Jagat Samudro adalah yang berada di depannya Makde Slamet ini. Ada alasan tersendiri kenapa ini tidak dikeluarkan kandang, Makde? Alasannya banyak. Apa lah? Ini dulu waktu pas, istilahnya apa? Waktu saya dapat ini, Makde. Kan dari semua teman-teman di daerah khususnya Ambita, Tulungagung, semuanya kan pernah merasakan punya anak Jagat Satrio. Padahal kalau istilahnya cerita yang lama dulu, saya tuh pernah ingin membeli namanya Siro Jagat waktu masih kecil. Siro Jagat sebelum dulu kan Dekso ya? Adalah. Itu masih kecil mau saya beli, tapi ya belum nasib. Belum rezekinya. Terus kedua, kambing yang bernama Asoka, pemiliknya Cak Jo, lalu dibeli yo Bapak Yopi. Itu juga pernah ingin saya beli. Ya orang rezekinya. Adalah. Terus alhasil terakhir kali Jagat Satrio terjual laku fantasi itu. 250 juta. Bapak Ahmad Sabudin bawa cempe ini dari Jawa Tengah. Katanya anak Jagat Satrio. Langsung saya ambil. Langsung enggak mikir. Terus langsung saya ambil. Berko waktu itu yang ngefans dengan anak Jagat Satrio banyak. Banyak. Jadi mungkin ini termasuk terakhir kan ya di daerah sini. Di daerah sini. Ada Tulungagung yang punya anak Jagat Satrio terakhir kali mungkin saya. Berarti ada alasan, satu-satunya alasan adalah ketika Jagat Satrio sudah almarhum untuk saat ini. Adalah, ya. Dan di Jawa Timur masih sisanya cuma ini. Ya, di khususnya Tulungagung. Tulungagung ya. Dan ini berusaha dipertahankan. Dipertahankan. Karena kalau di Jawa Tengah mungkin kemarin kan sudah diliput. Ada. Kotanya Pak Toh. Itu juga anak Jawa Tengah. Tapi kan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Kalau di Tulungagung mungkin cuma ini. Jadi ini alasan utama untuk dipertahankan. Iya, itu. Pertama itu. Keduanya, ini saya beli waktu itu masih kecil. Kalau tidak salah itu 4 juta. Usia 2 bulan. Cili ini? 4 juta. Berarti lihat itu murah mana yang murah? Pertama itu. Nah, terus ada cerita lagi. Oh, lagi. Ceritanya lagi gini. Waktu itu kambing ini tidak saya jual. Ternyata ada teman ingin membeli. Laku 15 juta. Ya. Itu dibeli. Karena apa? Karena istri saya minta dibelikan motor Vario. Motor Scoopy. Scoopy. Nah, langsung saya jual, saya belikan Scoopy. Lah, terus jarak 3 bulan sama pemiliknya dikembalikan lagi. Ke kandang saya. Akhirnya setelah saya ambil lagi, saya putuskan tidak bakal saya jual. Sampai tuwek, sampai tuwek. Dan insya Allah ini memang sangat banyak ceritanya. Satu, sangat banyak ceritanya, tentunya ada alasan mungkin yang tidak disebutkan terlalu banyak, tapi jelas ini mesti anaknya asli. Pertama yang saya, istilahnya saya pertahankan ini, dari sekian berjalan saya mungkin ini jenis telinga yang paling bagus. Soalnya ini anak testimoni kaya ini anak tani ninjin kan sehingga anak iki ini kudi-kudi dan jidol kaya banyak deh. Iya loh, ini karena kan kita kalau ngobrol butuh testimoni dan butuh kesaksian. Jangan dikira kambing mahal itu menjadikan hoax. Iya. Nah ini loh artisnya gatro, ini maksudnya ini posisinya yang di anak ini. Alhamdulillah, rumah diselamat diwarisi anak ini. Luar biasa. Orang tanggung-tanggung. Orang macam beri sak babone. Jadi sampean kan tukune iki sak babone mana anak iki ya berarti. Wis pokoke heeh. Ngono lho. Wah, istimewa pokoke tak pertahankan juga kayak. Jadi alasannya memang ini kualitas didingnya juga lumayan loh. Jadi buat istilah persilangan kelas ekonomis rata-rata lumayan bagus. Itu semua warem, Pak. Warem. Yo tak panggil tak jenengne nek Jagat. Jagat apa sih, Pak? Jagat Pato. Jagat Pato. Nek ngomongne Jagat Pato. Omahe dusunku Patoman. Oh, ada di blognya nanti. Jagat Pato punyanya Pak Andri. Lah gue tak ibu Jagat Patoman ngono kudu karo man-man sampean. Oke, berarti ada dua ya, Pak, yang tidak dijual, ya. Tapi maskot terbaik jenengan tiga, kalau cocok harga tetap dijual. Dijual. Nah, ini salah sisinya kok. Sini kandang buri, apa jangkar bumi, apa mumpung rokat dua. Aku dong nyucuk ilmu nih, Mak, diselamat, oh ya. Ilmu yakin nih, aku dong duit. Yang penting yakin. Pokoknya yakin, orang mau jari. Wah, aku lho. Yang ngabut ya. Pokoknya jari nih, Mak, diri yang ngetawa, lek wani aja wedi-wedi, tapi lek wedi aja wani. Aku kata-kata aku, bodoh karo montrol. Nah, aku lek orang di sangat nih, aku orang di yake kotnya, aku lek ngarani. Di pokoknya. Diangkat nih. Wah, aku lho. Lek orang di sah nih, orang wani.
Oke, teman-teman, tentunya tidak berlama-lama kita sudah berkunjung di kandangnya Mak Dislamet Samudra Etawa. Tentunya beliau juga memiliki channel YouTube Samudra Etawa. Banyak inspirasi, banyak juga teman-teman yang ingin mencari kambing-kambing berkualitas, tentunya di sini ready stock setiap hari. Insya Allah siap. Orang lanang, orang wedok njaluk kawin karo bos diturun ya. Ndak sama takok nih, kira-kira anak turune jaga samudra sing nek pirang atus. Wah, satusan ewu. Lah iki sumpah banget. Ya mungkin ini kan ke depan kan ingin saya cari buatkan sejarah ya. Mudah-mudahan saja nanti kan ke depan bisa menjadi sejarah. Ternyata kambing ekonomis disilang sama jaga samudra bisa menghasilkan anak-anak kualitas kontes. Ya enggak kontes, maksudnya kualitasnya itu bisa meningkat. Lebih baik dari induknya. Dari induknya itu pertama, terus harga jualnya bisa meningkat. Lebih baik juga dari induknya. Jadi kan minimal kan ada peningkatan untuk kelas peternakan. Berarti coba aja Pak. Sampai dari itu bapak 5,8. Kalau dulu bapak itu potong hewan, jelas Pak ini luar hati. Wah jelas. Kemarin ini ada Pak Dio. Dara 7 juta dikawin sama jaga samudra, ternyata ada anak 2 ekor jantan dan betina, usia 4 bulan kalau tidak salah. Yang satu ekor itu betina laku 15 juta. Sitok? Siji ya? Lalu yang sitok didol lagi? Ini badan. Oh badan, jadi tidak didol. Berarti dahsyatnya kekuatannya jaga samudra. Ya mungkin yang paling saya syukuri itu ternyata corok ini ya alasannya, corok gampangnya, corok kita ingatkan ke dagangan udara di internetan ini tatak ini tatak lah ini corok ngomongnya gaman, corok keris ini rotu mandok. Ada satu lagi anaknya ini beranak tiga, tuh orangnya. Nah tuh modalnya berapa deh? Modalnya berapa kayak 5 juta dilu pak, saya duit tak tutup dari dilu pak Kang Gareng, Kang Gareng, ini ditutupnya kayak Gareng ya aku jadi limbu ya apa? Apa cuma jenis? Beder. Beder. Aku pun ini apa dah? Indo modalnya kita pak gong? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Kamu dengan ini? Kamu bisa mudro. Beranak 3. 3 ekor. 3 ekor. Anak ekor kira. Istimewa pokoknya ini. Tidak dijual. Tidak dijual. Tapi corot dinya masih larang masih mana? Yo mungkin kalau 3 ekor ini murah-murah 7,5 juta paling jauh lah deh. Yo. Padahal induknya 5 juta. Simak lagi sih. Corot laktasi satu aja sudah ngenolnya induknya bahkan. Lah. Jadi minimal kalau modal 5 juta kok iso beranak bisa menghasilkan tambah 5 juta. Itu kan saya sudah kasih nilai 8,9. Cok bidingnya gampangnya ngomongnya bidingan Anissa kan ya. Saya ini cara ngomongnya modalnya babone didik rindik. Kalau cara ngomong babone rindik kawin karo ini metune ndang pati. Oh tujuannya seperti itu. Jadi kenapa memang alasan? Memudahkan peternak pemula memudahkan ya, juga bisa menjawab. Ngono ya Pak. Berarti dalam panjenengan ada 3 ekor. Dan panjenengan ada satu yang calon maskot nanti ke depannya. Satu ekor yang calon maskot. Galombang lu gitu. Ya enggak buat pejantan aja nanti ke depannya. Dan karena ini beliau-beliaunya ini memang asli juga dari Tulungagung ya Pak, berwilayah. Jadi area terdekat memang di Mak Dislamet, dan Mak Dislamet bisa menjawab artinya keinginan-keinginan beliau yang mana secara konsep bidding ketika analisis, ngomong analisis ndang tuku babon mana bisa ndang badi ini Pak De. Setidaknya ada pancatan kalau sudah untung. Oh, cara ini suara tuku sing luwih geng neh ngono wis gampang. Terserah bebas. Sing penting ada pancatan. Cara ngomong mau apa mentalnya itu tatak sih ya. Cara ngomong kasih pokoknya sangat membantu lah buat pemula peternak pemula. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak rugi juga hari ini soan di kandangnya Mak Dislamet yang berlama di Tulungagung. Tentunya kita sebagai pemain kambing khususnya juga di kambing Etawa, berita-berita hoax yang kadang di belakang itu sering melemahkan seseorang, ternyata jawabannya juga tidak satu dua mendapatkan testimoni hasilnya positif. Kalau untuk jaga samudra mandi ya, kalau mungkin kalau saya presentasi ya, dari sekian induk-induk contoh misal harga 3 juta, 5 juta, bahkan ada yang 10 juta. Anggaplah 75%, 80% semuanya harga di atas induk. Iya. Itu yang saya teliti satu persatu. Ada sedikit Pak De laporan dari petani ya. Nah, ya. Cuma tidak tidur. Wah, disekuin lo lupa teh. Kadang-kadang ki menglaporan, bagusnya Pak Haji Pak De. Jadi mengulah laporan Pak Haji. Oh, iya. Tapi dan jawabannya berarti seperti itu. Nantinya dari kawinan ini, Nur Panjenengan sudah terjawab, Nur Panjenengan juga terjawab. Artinya dari harga induknya juga beratnya sudah lebih baik. Oke teman-teman, seperti itu vlog kali hari ini di kandangnya Mak Dislamet Samudra Etawa yang beralamat di Tulungagung. Dan satu pertama tadi kita vlog di belakang sana area kandang terbesarnya, dan ada kandang etalasenya yang di depan ya Mak Dislamet.
Dan pokok teman-teman jangan ragu-ragu ketika mau ngambil, mau beli banyak ready stock, doro-doro kawinan, siap kawinan, iya ntar sampai tujuan. Sampai tujuan, gratis ongkir. Gratis ongkir. Dari Banyuwangi sampai Jakarta, bahkan sampai Lampung. Wesiki. Kalau istilahnya membeli di kandang kami, barang nyampe tempat tujuan tidak puas, tidak senang, tidak perlu dibayar. Alek nih. Bergaransi. Bergaransi. Okay. Satu bulan, dua bulan, ya, mungkin ya. Ada keperluan mendadak, butuh uang, bisa dikembalikan ke kandang kami tanpa saya rugi sepeser pun. Ini sangat ngeri. Nyalinya luar biasa gitu. Memang kalau, kita harus kalau maju-maju. Nek mundur aja maju-maju. Jangan menoleh-noleh. Oke, terima kasih Mas J. Waktunya semoga selalu sukses, diberi kesehatan dan berkah selalu. Lancar. Tentunya beliau sangat menolong untuk petani-petani sekitaran dan juga tidak untuk kemudian di luar kota ya Mas J. Iya. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel kami, Kami Kalising TV, dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk peternak Indonesia. Selamat sore dan hatur nuhun.